tanda-tanda pria benar-benar sayang dan mencintai Anda. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel saya, Cintain. Jika pasanganmu gak memberikan kamu hadiah yang besar atau kejutan mengesankan di hari ulang tahunmu, bukan berarti dia tidak mencintaimu ya. Pasalnya, pria mengekspresikan cintanya dengan cara yang berbeda. Mengetahui seseorang beneran sayang atau tidak memang tidak bisa dibilang mudah. Apalagi karakter dan kepribadian masing-masing orang memang berbeda satu sama lain. Tapi pada umumnya seseorang yang beneran sayang itu akan menunjukkan tanda berikut ini. Berikut ini adalah 7 tanda pria benar-benar sayang dan mencintaimu. Yang pertama, yaitu dia tak pernah menyudutkanmu dengan kelemahanmu. Dia tahu kalau kamu punya kelemahan atau kekurangan, tapi dia tak pernah menjadikan semua itu sebagai senjata untuk menyudutkanmu. Dia akan jadi orang yang selalu membantumu mengatasi semua kekuranganmu. Ia akan memperlakukan pasangannya seperti bagian dari dirinya sendiri, dan itulah kenapa dia selalu bahagia ketika wanitanya bahagia. Gak lupa, dia akan menceritakan kepada teman-temannya betapa ia bangga terhadap kamu tanpa memamerkan dan menceritakan kekuranganmu. Yang kedua, dia percaya denganmu. Dia akan membebaskanmu dengan siapapun, kemanapun, dan apapun yang kamu lakukan, karena dia mempercayaimu. Kamu telah dewasa dan berhak melakukan apapun yang kamu mau, namun dia tetap mengawasimu ya. Yang ketiga, dia orang pertama yang mengulurkan tangan. Maksudnya, dia seringkali jadi orang yang pertama yang membantumu. Tanpa banyak kata, dia bisa lebih cepat dari orang lain dalam meringankan bebanmu. Dia juga selalu mengusahakan untuk selalu ada di sisimu dan menemanimu melewati masa-masa sulit. Yang keempat yaitu, dia selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan orang terdekatmu. Dengan keluarga, sahabat, atau teman-temanmu, dia selalu berusaha menjalin hubungan baik. Meski mungkin ada hal-hal yang sulit untuk disesuaikan, dia berusaha untuk berkompromi. Setidaknya, dia tak pernah membuat konflik baru dengan orang-orang terdekatmu. Pria yang mencintaimu akan merasa bahwa teman-teman dan keluargamu juga penting dalam hidupnya. Pasalnya, sahabat dan keluarga tersebut adalah bagian dari hidupmu. Pasanganmu merasa apapun yang menyangkut dirimu juga penting baginya. Yang kelima, kebahagiaanmu adalah prioritasnya. Dia tak akan suka melihat kamu menangis. Dia selalu ingin melihat garis senyum di wajahmu setiap saat. Hal apapun jika baginya masuk akal dan layak untuk dilakukan demi kebahagiaanmu, dia pasti akan melakukannya. Seorang pria yang mencintaimu akan menjadikan kamu yang utama dalam hidupnya. Dia selalu ingin meluangkan waktu bersamamu dan akan memperlakukanmu sebagai bagian dari masa depannya. Pria yang benar-benar mencintaimu akan terasa sangat dekat dengannya karena kamu selalu dalam pikirannya. Yang keenam, dia memberikan rahasianya kepadamu. Saat dia mau terbuka, bahkan membagikan hal-hal yang tadinya bersifat rahasia, itu jadi sinyal jika dia sudah percaya padamu. Ketika dia sudah memberimu kepercayaan, secara tidak langsung dia sudah menjadikanmu bagian terpenting dalam hidupnya. Dia ingin kamu selalu bersamanya, baik dalam suka maupun duka. Yang ketujuh,
dia tak pernah gengsi untuk minta maaf duluan. Kalau dia memang salah, dia tak akan melempar kesalahan tersebut pada orang lain. Justru dia akan jadi orang pertama yang meminta maaf duluan, bukan malah lepas tangan dan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Oke sobat, itulah tadi 7 tanda pria benar-benar sayang dan mencintaimu. Dari 7 tanda-tanda tadi, apakah pasanganmu sudah memenuhi salah satu atau semua kriteria tadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.